أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Katakanlah <صديق> محمد Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran yang memberi petunjuk." Kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. <tuh> Dan sesungguhnya mereka jin, mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. <tuh> Dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. <tuh> Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Anna <tuh> Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi? Ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Anna <tua> dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. <tua> Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Wa dan sesungguhnya, ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya, maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam. اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ غَدَقًا Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. <tuh> Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. <Susuk> Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Katakanlah Muhammad sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya Katakanlah, Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Katakanlah, Muhammad. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. La balawam min Allah wa risalatih. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa'innalahu nara jahannam. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga, apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. قُلْ Katakanlah Muhammad, Aku tidak mengetahui, Apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat? Ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama? Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu, satu persatu.